Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluna nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin sahibil busra salatatu basyirun nabiha wa ahlana wa uladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin mukarramin, jamaah wa ustara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait, semoga apa yang kita lakukan senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena bukan karena disengaja, tapi karena ada halangan alam, jadwal ba'da asar. Walaupun memang tidak salah, ini juga masih ba'da asar. Jadi ba'da asar itu sampai nanti ada maghrib. Tetapi masya Allah, ketika kita mau menjadi seseorang yang memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba, tantangannya luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj, Isra Mi'raj, itu Allah tidak memanggil Rasul dengan Rasulnya, tidak memanggil Rasul dengan Nabi. Lihat di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak menggunakan subhanalladzi asra birasulihi. Tidak menggunakan lagi subhanalladzi asra binabihi. Tapi Allah menggunakan satu pangkat di atasnya, yaitu abdihi. Tetapi untuk menjadi seorang abdi luar biasa, seorang yang namanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau itu diberangkatkan Isra Mi'raj sebagai hadiah yang luar biasa dari Allah, ditempa oleh Allah itu dengan berbagai hambatan, tantangan, ancaman, gangguan, tetapi beliau begitu luar biasa bisa melewatinya dengan sabar, sehingga endingnya beliau mendapatkan julukan yang luar biasa di atas Nabi dan Rasul, yaitu Abdi. Persis kayak kita yang sore hari ini mungkin berangkat dari rumah dengan niat lillahi ta'ala, tetapi ternyata masya Allah tantangannya luar biasa. Kalau seandainya tidak kuat kita menghadapi hambatan, tantangan, ancaman, gangguan ini, gugur kita di tengah jalan. Bahkan niat yang baik saja tidak cukup tanpa implementasinya. Dari kemarin niat sudah baik, kita mau menghadiri acara pengajian di ruang setara, tetapi karena ada hambatan, akhirnya gagal. Tetapi mudah-mudahan kegagalan hari ini menjadi sebuah wasilah untuk nanti ke depan lebih baik lagi, insya Allah. Yang belum bisa hadir, yang sudah hadir kita jangan sombong, ujubiyah takabur, karena itu adalah perbuatan setan dan iblis. Kita doakan mudah-mudahan kawan-kawan kita yang belum bisa hadir hari ini, karena ada unsur sakit, bisa mudah-mudahan yang waktu bisa hadir, sehingga ruangan ini menjadi penuh oleh orang-orang yang memiliki literasi, yang memiliki pengetahuan, wawasan, bukan hanya wawasan tentang keduniawian, tapi juga wawasan tentang kekhairan, insya Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada paduka anak baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita ya Allah, wabil khusus yang hari ini hadir di tempat ini, diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi salah satu calon untuk menerima syafaatul ulama nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah pengajian literasi di ruang setara yang Allah muliakan, tema hari ini berat sebenarnya. Berat kalau untuk kaum kolonial, tapi kalau untuk kaum milenial itu berat. Tapi kalau kaum kolonial, ibu-ibu, bapak-bapak, itu gampang.
hari ini itu berhubungan dengan kimia, Ibu. Saya harus berbicara tentang kimia. Tentang kimia, gue ngarep kimia lagi ngerti. Tapi inilah tujuan Adinda Erik mengadakan acara ruang setara, mengadakan acara literasi. Bahwa yang namanya ilmu itu tidak terkotak-kotak dari Allah. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ingin hidup di dunia harus dengan ilmunya, ingin hidup bahagia di akhirat harus dengan ilmunya, ingin kedua-keduanya bahagia harus dengan ilmunya. Kalau sementara ini masih banyak orang yang mengkotak-kotak. Sementara Allah pun menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia dulu yang hasanah maka akan menghasilkan akhirat yang hasanah. Cuman bukan waktu sekarang, saya ingin menyampaikan sebelum hasanah itu ada 5 poin yang harus disampaikan. Jadi ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi kita enggak paham hasanah di sana itu apa, maka enggak bakal sampai. Karena setidaknya ada lima urutan yang harus dikejar sampai hasanah. Thoyyib, khair, ma'ruf, ihsan, saleh, baru hasanah. Itu adalah 5 kebaikan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Jadi ada kata thoyyib dalam Al-Qur'an yang bermakna baik. Ada kata khair dalam Al-Qur'an bermakna baik. Ada kata ma'ruf dalam Al-Quran bermakna baik. Ihsan bermakna baik. Soleh bermakna baik. Hasanah bermakna baik. Nanti suatu saat kita kaji sehingga kita paham, sehingga keluarga kita tahu apa itu thayyib, apa itu khair, apa itu ma'ruf. Oke, sekarang kembali kepada pokok bahasan ilmu. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan lagi di dalam hadisnya, apa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah min al mahdi ila lahdi, bahwa wajib hukumnya mencari ilmu itu, wajib mencari ilmu itu dari mulai buaya sampai masuk ke liang lahat, kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Bahkan di dalam alam rahim saja, yang punya alam rahim hanya ibu, bapak-bapak enggak punya alam rahim. Kalau ada bapak-bapak punya alam rahim bahaya, bisa hamil, asal desain di pemajikan lah hamil, terakhir hamil, hanya selagi hamil tuh itu sampai lahir tuh. Hamil baik. Dari mulai buaian, bahkan yang mengatakan dari mulai alam rahim, seorang anak diberikan kasih sayang, diberikan ilmu sampai nanti kita masuk ke yang lahat. Insyaallah kita pun akan ditutupi dengan ilmu. Nah, betapa pentingnya sebuah ilmu, maka tadi Allah dan Rasul menyampaikan kita cari ilmu itu. Jangan sampai mengkotak-kotakkan ilmu sehingga kita memiliki satu paradigma bahwa kenal sekolah misalnya. Membuat anak, kita punya anak buat apaan anak ini sekolah. Masih banyak nih, Bu, masih banyak di luaran yang berpandangan seperti ini. Padahal kalau kita sudah mengkotak-kotakkan berarti kita sudah menyepelekan Allah. Kan ilmu semuanya datang dari Allah. Nah hari ini kita bahas kimia, walaupun tidak nyambung gak apa-apa. Ya, saya kebetulan dulu memegang pelajaran kimia. Tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang dai, tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang ustaz. Tetapi pada waktu saya ngajar, saya selalu menyampaikan kepada anak-anak ketika memang saya ngajar, selalu ada namanya literasi keagamaannya. Ketika kita berbicara kimia saja, banyak berpandangan bahwa kimia ini produk daripada orang-orang barat, orang-orang non-muslim. Pasti rambutnya ibu ditaros, tapi upami ibu ngadangu bahasa kimia, pasti berpikir dalam benak ibu, dalam otaknya, oh iya mah produk Yahudi, produk-produk orang-orang barat. Tetapi ternyata pikiran ibu itu sama dengan pikiran anak-anak ibu di sekolah. Jadi ternyata pemikiran ibu-ibu yang kolonial dengan pemikiran anak-anak yang mengaku dirinya milenial, ketika pertanyaan itu disampaikan, sarwa jawabannya. Saya waktu itu bertanya kepada anak-anak waktu di STM, 99% sarwa pemikirannya kolonial.
Di ketika saya suruh milih negara, maka negara itu yang paling banyak adalah Amerika, Rusia, Belanda, Inggris pada waktu itu. Termasuk Erik mungkin belum menjawab apa waktu itu. Paling penting menjawabnya Eropa kebanyakan. Jadi ternyata nih gini, pemikiran orang tua kita dengan kita juga hampir sama ketika memang tidak ada ilmu. Nah, perlu disampaikan dalam hal ini bahwa luar biasa Allah menciptakan ilmu itu jauh sebelum adanya manusia. Kalau kita mengenal kimia itu sekarang, ternyata kimia tercatat di dalam Al-Quran itu luar biasa. Walaupun tidak tersurat langsung, tapi tersirat makna. Ketika kita berbicara kimia adalah ilmu tentang sebuah materi. Lalu kita terangkan materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Mulai terangkan, terlalu tinggi, teman-teman. Saliwat. Lalu kita berpikir bahwa kimia itu juga berawal dari bahas dari Eropa, maka dalam hal ini saya sampaikan tidak terlalu salah, tetapi juga tidak benar. Ternyata kimia itu berasal dari bahasa Arab, Arab Persia, alkimia. Alkimia sesuai juga dengan salah satu yang diakui sebagai tokoh kimia dunia yang disebut dengan bapak kimia, yaitu namanya Jabir Ibnu Hayyan. Misi kene pohonnya, lalu kene masih pohonnya daripada pohon pisang. Jadi penemu kimia itu namanya Jabir Ibnu Hayyan dari Persia, berasal dari bahasa Arab alkimia yang namanya adalah materi. Berarti kalau kita merujuk ke sana, ternyata kimia itu produk, bukan produk orang lain, tapi produk daripada orang Islam. Luar biasa, seorang Jabir Ibnu Hayyan adalah seorang fuqaha. Betapa luar biasanya dia bisa menciptakan, bisa mencari sebuah ilmu sampai sekarang dikenal namanya kimia. Tetapi oleh orang Eropa namanya Jabir Ibnu Hayyan diganti dengan Geber, sehingga wajar kalau orang-orang itu memandang kimia berawal dari bahasa orang-orang Eropa, karena orang Eropa mengedepankan bukan Jabir Ibnu Hayyannya, tapi dia memperkenalkannya namanya Geber. Ini sepintas saja dulu buat literasi kita. Lalu dari kimia merujuk nanti banyak partikel-partikel yang dipelajari oleh kimia. Salah satu partikel yang paling banyak dipelajari adalah atom. Kita pernah dengar atom ya, yang minimal kacang atom, ayah yang lihat kacang atom gitu-gitunya. Ibu jadi dia senyambungin, pura-pura menyambungin, ya tapi kita nyambung gitu dari sebenarnya. Dan kusabab iya panitia yang mere temana iya, ya mau tidak mau. Dan memang benar. Kenapa? Luar biasa ini, Eri. Karena banyak hari ini orang-orang yang mempelajari kimia, tetapi dia tidak tahu tentang dalilnya. Seakan-akan kimia ini adalah produk pola pikir manusia yang begitu luar biasa cerdasnya, lupa tentang ilahinya. Maka Eri ingin biar kita paham bahwa ternyata ilmu Allah itu tidak terbatas. Kimia saja ternyata dalam Al-Quran itu ada, kan gitu. Salah satunya atom. Bagian terkecil yang tidak bisa dipecah kembali dalam ilmu kimia namanya atom. Sebelum nanti kita bicara struktur atom, sebelum kita bicara konfigurasi elektron. Jadi saya asal ngajarin di STM ini. Nah, atom adalah bagian terkecil. Lalu gini, ini hubungannya. Bu Punten, jadi cek ilmu dunia, cek ilmu kimia ada di dunia ini, di sebuah partikel, sebuah zat yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat lain, muncul bahasa kimia dinamakan atom. Itu berbicara seorang Demokritus.
Jadi penemu atom itu namanya Demokritus. Sebelum nanti ke sini ada John Dalton, ada Aristoteles, ada lagi Bohr dan lain sebagainya. Tapi pertama yang menyampaikan itu adalah Demokritus. Ternyata Demokritus itu satu liting dengan seorang filosof sufi di Islam yang namanya Jalaluddin Al-Ayyubi. Coba bayangkan. Di kita juga punya. Kalau di situ ada Demokritus di Yunani, ternyata di kita di Islam ada yang namanya Jalaluddin Al-Ayyubi. Itu satu liting. Nah, ketika berbicara atom bagian terkecil yang tidak dapat dipecahkan kembali, secara ilmu kimia luar biasa, ternyata Allah sudah lebih duluan menyampaikan. Ada yang apa? Surat Al-Dajjalah. Surat Al-Dajjalah. Ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 4, apa? Ayat 7. Pamai ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa mai ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di situ ada kata yang luar biasa yang namanya zarr. Pamai ya'mal misqala dzarratin zarratin, ada kata zarr di situ. Jadi kelakuan kita mau baik, mau buruk, walaupun sebesar zarah, tidak akan bisa lepas daripada pertanggungjawaban kita dengan Allah. Dalam dunia Islam, dalam Al-Quran, Allah memakai bahasa atom itu, partikel terkecil yang tidak dapat dibagi. Allah menggunakan bahasa yang sangat luar biasa, di sini atom, tapi Allah dalam Al-Quran menggunakan kata zarah. Sehingga orang sok ayah ngumpulkan ya ibu napa ngawasannya kalakuan orang dinasayana sangajan saageng jarahnya banyak atau biji sawi padahal bener mana yang biji sawi zaroh. Nah punten sampai hari ini para ustadz yang memang ada di kita bingung mengartikan zaroh segini kumaha zaroh. Ternyata ketika kita kombinasikan ilmu Al-Quran dengan ilmu dunia, dalam hal ini adalah kimia, maka kata zarro itu ketemu. Oh, zarro itu adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ae dalam bahasa kimia namanya atom. Jadi kalau seandainya kita zarro itu, kalau ada satu cahaya yang masuk ke rumah, maka kita akan melihat partikel-partikel yang mengalayang, halibar, di dalam cahaya itu. Itulah namanya zarro. Jadi dosa orang itu seageng zarro saja, tidak akan pernah terlepas dari catatan. Itupun amaliah kita, walaupun kecil, tidak akan lepas daripada catatan. Karena kita punya sahabat yang setia. Sahabat kita siapa? Malaikat. Malaikat apa? Ayo, pencatat amal kebaikan dan kejelekan apa? Rokib Adil. Ya, Rokib Adil. Itu teman sejati kita. Kurang hiup di dia dengan niat-niat tolak ilmu, itu ada catatan. Bahkan mulai dari berangkat ada catatan. Insya Allah. Jadi kembali ke bahasan atom, bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dalam bahasa Islamnya adalah zarah. Itu ada dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Itu Allah menyampaikan. Bahkan ternyata semakin berkembang, maka pernyataan dari seorang John Dalton ataupun pernyataan dari seorang Demokritus yang namanya atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dipecah kembali, itu ada yang mengatakan salah. Dari siapa? Dari Bohr. Dari Bohr itu, Bohr menemukan, dulu pernah kita belajar yang namanya kulit atom, ada yang nomor atom. Bahwa atom itu ada yang disebut dengan inti atom, ada yang mengelilingi atom, mengelilingi inti. Inti atom 2,
ada neutron, ada proton. Neutron dan proton dikelilingi yang oleh yang namanya elektron. Elektron, neutron dan proton adalah bagian dari atom. Berarti kalau demikian atom ternyata bisa dibagi. Jadi ternyata Demokritus berbicara itu gagal oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Kenapa? Karena ilmuwan yang lain menemukan atom itu ada bagiannya. Jadi kalau atom adalah bagian terkecil dari sebuah unsur, dari sebuah apa? Bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, ternyata ilmuwan menemukan lagi atom memiliki partikel-partikel terkecil. Dan itu saya catat di sini. Allah berfirman kalau ada yang itu dalam Quran surat Yunus ayat 5. Allah pun berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Bahwa mustahil dalam hidup manusia, walaupun Az-Zariyat ayat 49 itu lebih spesifikasinya kepada pasangan laki-laki dan perempuan, tetapi ternyata ketika dikembangkan oleh ilmuwan, surat-surat Az-Zariyat ayat 49 pun bisa kepada ilmu kimia yang berhubungan dengan partikel elektron, proton dan neutron. Jadi Allah menciptakan hidup kehidupan itu berpasangan. Jadi ini semuanya sudah tersirat dan sudah tersurat, masya Allah. Termasuk di dalam Quran surat tentang atom ini tadi Al-Jazalah ayat 78, terus di dalam surat Saba ayat 3, di dalam surat Yunus 61. Itu sudah ada semuanya tercatat di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada ilmu, walaupun itu kimia, fisika, matematika. Kimia adalah ilmu eksak, matematika ilmu eksak, semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang luar biasa lagi, kalau kita berbicara besi di dalam ilmu kimia, besi itu adalah Fe. Bahasa kimianya ya, Fe. Kalau bahasa Arabnya adalah Al-Hadid. Al-Hadid itu adalah besi. Fe itu nomor atomnya kalau nggak salah 56. Nanti ada yang namanya kesannya isotop. Jadi dari 54, 55, 56, 58 misalnya. Nanti kalau antum pulang lihat di Al-Hadid, lihat di ayat 56-nya, ayat itu akan berbicara tentang besi, masalah. Luar biasa. Jadi yang namanya, walaupun ini sepintas aja, karena memang kalau seandainya harus terus-menerus berbicara tentang kimia, ibu-ibu nggak pulang KB. Mungkin nyampe. Jadi ini mah hanya pengantar bahwa ternyata ilmu Allah itu tidak terbatas. Ilmu Allah itu meliputi yang terlihat dan tidak terlihat, meliputi yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Yakinkan bahwa Allah itu maha segalanya. Kita mau belajar kuliah sampai dimanapun, mau ngambil jurusan apapun, dalam Al-Quran itu pasti ada. Karena 6666 ayat itu dibagi-bagi. Ada yang seribunya itu untuk ilmu, ada yang seribunya itu tentang pahala misalkan, seribu ayatnya. Jadi cuman kitanya yang tidak sampai kepada satu pemahaman bagaimana Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil. Namun orang kenal ya kan Al-Baqarah ayat 2 eta dzalikal kitabu. Cek Allah teh ku aing diturunkeun ieu Al-Qur'an teh keur saha? Keur jelema, keur naon? Keur petun. Hudan. Hudan itu petun. Kalau petunjuk berarti untuk yang memberikan arah, memberikan arah anu teu asalnya nyaho jadinya nyaho. Dan endingnya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi endingnya kita mau cari ilmu, perbanyak baca Al-Qur'an, karena setidaknya dalam fungsi Al-Qur'an itu yang kita sering baca selain sebagai obat adalah Allahummarhamna bil Qur'an wasi'ali iman mau wa nurau wa hudau wa rahmah. Opat fungsi Al-Quran sebagai pemimpin hidup kita dunia akhirat, sebagai petunjuk buat kehidupan kita, buat rahmat nanti di akhir zaman, di akhirat rahmat Allah akan turun melewati Al-Quran, apalagi barusan sebagai cahaya untuk kita kebaikan. Rumah yang tidak dibacakan Quran bagaikan kuburan.
rumah yang tidak dibacakan Quran bagaikan kuburan pembawa warna serem. Ingat, kalau rumah ingin kelihatannya bercahaya, ingin kelihatan nyaman, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Pakailah untuk membaca Al-Quran, walaupun tidak tiap saat. Minimal seperti 500 ayat, 2 ayat membaca. Ulah belengtui. Oke. Okay. Imah rumana? Tan beres. Imah rumana, Pak? Nah, imah anu palanti tempat sare? Bisa jadi. Terus imah mana deui? Ternyata dalam diri kita itu ada dua rumah. Satu rumah tempat tinggal hidup kita selama kita masih ada di dunia ini. Tempat bernaung dari terincah matahari, dari panas matahari, tempat bernaung dari basahnya air hujan. Ini rumah ini. Yang kedua, rumah kita yang tidak kalah penting adalah dasar kita. Raga kita ini adalah rumah. Rumah apa? Rumah tempat jiwa dan ruh bersemayam. Ini nih, raga ini, jasad ini rumah. Rumah untuk tempat jiwa dan ruh. Karena dalam diri manusia itu ada tiga unsur. Kembali di kata kimia, ada unsur. Unsur. Jadi unsur di dalam diri manusia itu ada jiwa, ada raga, ada jiwa, ada ruh. Abdi bari naros. Lamun maot eta leungit naon? Leungit. Jadi kalau mati itu jiwa, raga kehilangan ruh. Lamun kehilangan jiwa, maot. Lamun kehilangan jiwa enggak mati. Cuman gitu. Mata kan orang gila disebutnya adalah sakit jiwa, bukan sakit ruh. Sakit jiwa, jiwa yang kita miliki ini bersanding dengan ruh. Bersanding dengan ruh. Maka jiwa kita dikatakan dalam Al-Quran, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa ini, ruh akan kembali kepada Allah dengan membawa jiwa-jiwa yang tenang dan akan mempertanggungjawabkannya kelak. Maka berarti lamun kitu, ini raga sebagai rumah juga harus diisi dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya tidak seram. Orang yang suka baca Al-Quran minimal cepat titik siur pembunuh. Kenapa? Di situ ada cahaya. Ya gitu loh. Minimal apa-apa tihah gitunya. Pakai apa tihah nanti minimal 17 kali bisa koet sakunti. Fatihah nanti tong uang jadi baca. Pernah kau baca Fatihah 17 kali sehari? Hah? Belum? Kalau belum saya bertanggung saya ini kan, kalau sholat baca apa kok? Kalau sholat. Oh iya. Jadi kalau memang belum 17 kali dalam sehari semalam berarti antum sholatnya belum 17 rakaat. Oh iya. Saya bertanya 17 kali itu 17 rakaat ya. Minimal tuh baca Al-Quran 17 kali itu Fatihah, Masya Allah akan membuat kita jiwa, raga kita, badan kita, rumah kita tidak seram bagi kuburan. Insya Allah. Jadi tidak terlalu lama untuk bahasa kimianya. Sekarang saya buka aja literasi. Saya jawabnya, tau kimia bu, nanya ke anak, bisa mau nyambung, bisa ibu bayar nafas kan? Ya, itu saja. Sok bisa beri pada Rosan. Ibu mangga beri pada Rosan bu. Nah, oleh ibu bebas lah. Literasi mah bebas lah di bulan sekat tema. Ya kok? Pak, yang kemarin kan ada yang orang tuh di situ sampai ada yang meninggal kan? Nah, tanya saya itu yang korban meninggalnya itu tetap dapat dosa atau enggak? Oke. Allah menyampaikan yang membunuh yang dibunuh sama. Dalam konteks, ya konteks nih. Lah, lihat konteks. Innamal a'malu binniyat. Ketika perangnya perang membela agama, membela harga diri dalam konteksnya bukan harga diri di dijieun-jieun. Semuanya Allah berikan pahala. Yang gugur disebut sahid. Ya, yang gugur sahid. Bahkan sahid mendapatkan satu predikat yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan hal-hal seperti ini?
walaupun sampai dia dalam tanda kutip kata manusia mati konyol, tapi kita punya kewajiban mendoakan yang baik baik. Tetapi kalau lihat secara ini, masya Allah, itu kan fenomena hari ini ya Bu ya, anak-anak tawuran, anak-anak resep sampai nyawa melayang kayak begitu, lu dibela nggak? Ya kita cuma bisa berharap dan berdoa, tidak boleh kita mendoakan jelek, kita mendoakan tetap yang baik-baik. Kalaupun kata Allah, yang membunuh yang dibunuh dalam konteks itu sama-sama neraka, tahu tidak dimin? Tetapi mungkin karena anak ini masih anak, belum punya dosa besar, bahkan mungkin belum balik. Ya mudah-mudahan Allah berikan ampunan dengan doa-doa siapa? Dengan doa-doa orang tuanya, dengan doa-doa saudara-saudaranya, dengan doa-doa kita. Yang paling penting mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak bangsa kita ini kedepannya menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Jangan sampai gini Bu, saya sedikit sekarang. Kita berbicara kata soleh. Kita berharap nih, kita punya anak itu bicara begini. Doakan ya anak saya ini menjadi anak yang soleh atau solehah. Maka saya selalu nambahkan sekarang. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang thayyib. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang thayyib. Jadikanlah ya Allah anak-anak kami ini anak-anak yang ma'ruf. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang ihsan. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang soleh kan gitu. Jadi kata soleh itu harus harus ada minimal 4 tahapan. Bayangkan untuk sampai ke kata-kata soleh. Yang pertama harus dicari dulu Bu sumber makanannya. Harus dijamin oleh orang tua itu sumber makanannya. Kalau yang anak kita pingin soleh, harus mencari makanan-makanan yang thayyib. Thayyib itu berhubungan dengan makanan. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tuh. Jadi thayyib itu berhubungan dengan makan. Jadi orang tua kudu mencari makan orang tua itu selain halal juga menyehatkan, juga yang baik, yang bernutrisi, bervitamin, bergizi. Tapi jangan lupa halalnya harus diutamakan karena Allah menyampaikan sebelum thayyib adalah halal. Halalan thayyiban. Berarti kalau ingin jadi anak soleh, anak kita, maka orang tua harus sekuat tenaga memberikan nutrisi ke anak-anak kita. Yang makanan yang bergizi juga tidak boleh lupa halalnya. Karena akan menjadi darah dan daging dimakan. Setelah thayyib, maka akan masuk kepada yang namanya khair. Khair itu juga baik. Maka ada bahasanya ketika fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan di sini mengandung makna sifat. Kita itu harus memiliki sifat-sifat yang baik. Anak-anak ini sudah mulai kita berikan pemahaman dari mulai kecil, selain makanannya makanan yang halal dan menyehatkan dan baik, berikan pemahaman tentang sifat-sifat yang baik. Dek, kalau ngomongin orang baik apa tidak? Oh, jelek. Ayah, berarti anak sudah paham tentang khair nih. Bahwa ngomongin batur teh jorek, ini sifat. Dek, kalau makan sambil berdiri baik apa tidak? Oh jelek. Kalau dia tidak tahu, kasih tahu. Dek, kalau makan sebaiknya sambil duduk. Ini sifat. Sifat kebaikan diberikan kepada anak dari mulai kecil. Dek, kalau berantem itu baik apa tidak? Dek, kalau nyontek itu baik apa tidak? Kalau sekolah bagaimana pohonnya? Kan gitu. Ketika kita sudah tahu bahwa itu semuanya tidak baik. Dek, kalau minum pakai tangan kanan, pegangnya pakai tangan kanan apa tangan kiri, Dek? Pakai tangan kanan, Mama. Oh, kamu belum tahu? Dek, kalau minum pakai tangan kanannya, Dek, sambil duduk. Itu baru sifat. Jadi tidak letik, Dek, makanan dari pasihan kun saya halalnya terjamin. Imam menang duit 5.000, menang duit 10.000, tapi menang kuli macul. Oh, halal luar biasa kan ketika ini. Luar biasa dibalikin kurang karena mesti kena kerbudak rendau kan.
Wah cilok deh, cilok deh. Wah kau dengan cilok, kau itu cilok menteri. Wah jaya nama bedaan. Ngomong-ngomong bahasa Inggris, nama bedaan termakanlah dengan little piece, ya. little piece, ikan kecil, berarti teri. Bahasa orang nama lainnya little piece. Puh, wah kau tutur nama budak teh. Jadi hente bucit truk. Dalam bateng. Nah tadi bahasa dalam kimianya mungkin terbahas banyak kadar garam dalam badannya tidak berlebihum. Ini budakan mata colong, mata nama, mabina, buluyut kan. Kata, itu toy, kita seperti makanan. Padahal sementara Allah mengatakan dulu toy. Setelah toy, baru pulang pelajari secara ahlak, namanya khair. Bu, tah khair teh harus memunculkan setelah khair ma'ruf. Maka kata ma'ruf itu pasti akan berhubungan dengan munkar. Dina Al-Quran. Ma'ruf mah dihijikeun di munkar. Munkar teh dihiji di khair. Coba di Al-Qur'an ayat teh pernah teman-teman menemukan satu ayat yang khair dihijikeun jeung munkar enggak? Pasti ma'ruf. Amar ma'ruf nahi. Tuh, ketemu untuk kieu amar khair henteu. Memang beda pengertian. Khair baru sifat, we. Kalau ma'ruf implementasi. Jadi gini, urang dipatahan budak teh. Neng upami tuang doa heula. Kieu doana Allahumma barik lana bima. Neng upami ngaleukeut ku tangan pandangan ka tubuh bari talik. Itu karak khair. Besok da tingali ku urang. Eta murang kali ngaleukeutna masih kene bari nantung atawa diuk. Nah masih kupandangan kenca atau kupandangan katuhu tinggali lamun ieu budak diuk bari ngaleukeut kupandangan katuhu eta budak berarti geus ma'ruf. Tadi khair baru sifat, ma'ruf implementasi. Karena tadi lamun ku anjeunna dilakukeun kene berarti anjeunna munkar gitu loh. Jelek. Maka urang ngadidik ti budak ngadidik eta sifat khair jeung ma'ruf di anak-anak, di budak, guna budak ayah nalo batin cuma karena lo, tak tidak ngerti kan tetap ayah itu maru, ayah itu dibikin ya, kita ngaji, jurung-jurung kok kalau kita ngaji, galak kan luar biasa kalau nanti mana, kalau tanya ke anak teh, kolot-kolot, sudah palsu dana nasi kolot, bener ya kalau kolot, imannya, iman kan kan kolot, ngerasa, kok kolot-kolot minta kumahan, berapa kolot-kolot segala macam, ayah mana enggak? Karengkong, tenyotohan. Padahal di situ harus ada contoh. Maka Rasul pun mengatakan dalam Al-Quran lapar karena lakum fi Rasul lillahi uswatun. Tuh, contoh, di contohan. Ayat cek Rasul ketika anak sudah menginjak balik, bahkan bunten, lelaki umur 7 tahun, kita sholat di tengah warok, maka cepret di dirinya, ulah diartikan radikal. Nyepretnya ulah diartikan ku popongkol. Dan ku agama naga dari cepret nyokot urang sapu nyerek leheng menghiji. Sabun ke tangana kita lagi nyepret dengan gebu. Iya mah budak di gebu. Urang mah tengah gebu depan kita cek Al-Quran naga cek hadis naga dicepret eta mah akang lain nyepret nyepretnya hiji. Cokot nyerek hiji cepret. Lain iya mah sabun ke tang tiga buka, nyahatu mereka ngapang kalau jadi cepret lah, cepret pret, jadi akhirnya fisik tanpa budaknya ngeri ulah nepekan bahasa Jerman nama nandasanya ulah nepekan nandasanya itu nandasanya bahasa orang-orang paripuhan budak, minta tapi duripuhan budak, aku kumahan ngesuai kering, mewek, kote gerasa pilih urang kecilnya hari budak kayak jajan kesehat, kita di pelotot tanah budaknya. Budak bae kering ada deui. Neng atuh hayang naon haji ai seuceuk. Teu kamari ka cagur meunang dicarekan. Ari ayeuna budak umumna naon. Neng atuh hayang padangnya pamir mam teh pamaser padang we nya. Neng mah padang mah gagerak daek. Jangan maser padang di dua. Tungtung nama lain ternyata lain keur budak ka keur manehna. Kasempetan budak kering main hayang padang. Ah ieu mah eta bahasanya prete bisa diartikan tadi berikan rasa takut dia dengan tanpa menyakiti.
yang paling penting ibu ngarangnya nyepret mah lain eta nyepret ku omongan jeung ku contoh yang Asep salat jan hayu ngarang jeung bapak urang salat ka masjid hayu jeung bapak urang salat berjamaah di imah ajakan teh nyepret karena nyepret eta nyepret tujuan atai sok kudu ku bapak kan merhatikeun mani perhatikan kurang kemarin salah itu bukan salah ya bukan apa tuh bukan salah contohannya kurang tapi saya bulan kayak ngalih kayak oke bapak tuh penjamat dan bisa sok kocok kayaknya kocok itu kurang teh kocok cuma itu nah dapat dengan aku terus kamu beri apa kan udah beri apa kan hukum wudhu kamu berapa kali pak tilu kurangnya tilu kenapa ya tidak kau ke alasan anak kurang tilu kita wae teh bahala geus kunaon ibu eta teh tilu cuma teh guru. Teh guru ibu geus tilu yang geus robah tanya ya. Geus kitu ka budak geus heula. Tilu geus kamu kunaon ngumah irung. Pan ngumah irung urang mah teh mingsep cai. Nya. Teu saha eta teh kudu ngumah irung teh guru. Geus teh teh ae. Tapi irung we geus anak teh kene ngumah irung ngusap irung wae kene. Ya, ngusap irung. Cue cok kecai gitu, udah mau tapi masih itu merenan. Padahal tidak terlalu ingin serca, tapi kenai adalah kamu dah. Jangan lupa. Jadi nyata karakter nanti pak, ngumah bengut. Tak lupa ngumah, air bengutnya di mana? Betul. Muka itu mana pak atau ma batas sanana? Air kawan bengut mah, tak ulang kaki itu, tak ibu itu benar kaji teh. Memingonan tidak nyakun kan guru lah, nggak usah ukur air. Nggugurkan kewajiban, cuma gitu. Lah mendung dah besek, mana pinggonan mau besek. Nanti nggak gini ti mana nanti nggak sebelum gugur kewajiban. Eh kamar ke lagi kewajiban. Abu gugurin kewajiban kiri kiri nanti juru. Ii, harus nungguan balik akhir. Eh tadi semangat ke tempat pengajian, eh tempat pengajian semangat dah balik ke tempat biasa. Kuda mana nanya ke? Mana batasan muka? Terus tak kurang bejaan tak yang tak teh istana terima. Piri-piri ini enggak mungkin tak kira cara nak imam sampai ini, tak kira cara nak imam hambali, tak kira cara nak imam hanafi, tak kira cara nak imam maliki piri-piri ini, tu mak. Atau dalam masa hiji, atau dalam masa bulan imam sampai ini, itu benar. Terus itu nomor lima, pandangan. Pandangan di mana? Tidak pandangan lebih kasihku. Ada salah kan dia baca, mundur teh, ayat kene, kalau dia sibuk kala lengan. Kita lagi di dalam Al-Maidah ayat tiga ayat tidak tinggalin kena di dalam Al-Maidah ayat tiga. Tina selengen kasihku dah ayo lah jadi balik atau kamu dapat turan gitu mana eh yang benar padahal pada kata gitu dia kan dia tak lah salah pada kata Allah dan kita jelemah tuh membasuh tangan sampai siku eh ngusap siku tinggal lengan pandangan tak iya kan dia kan dia beda dari atau dalam bahasa Arab mah kan dia beda dari itu dia kayak mah budak teh bejaan. Geus eta naon di? Ngusap. Sok ngusap naon ayo? Ngusap rambut. Oh, ngusap rambut. Kumaha mun duwat nu botak? Sok pertanyaanana. Sok silah. Nah, ngusap mastaka, ngusap silah. Bukan membasuh. Dalam bahasa Al-Qur'an dalam bahasa dina itu lain membasuh kepala, mengusap kepala. Lain ngusap rambut. Nah, lamun ngusap rambut mah mun botak. Bener teh? Ngusap, eh ngabasuh, mun ngabasuh mah tokat cai, ukeun ngabasuh ngaranna. Di mah ambil air, plak. Sayeuna sa basuhna ieu, usapkeun. Ya. Aya anu langsung ti dieu ka dieu. Ngeun deui aya anu maksa kaing itu cuma bagian. Kirinya mana? Tugas dia adalah sampai budak didik dengan ma'ruf. Budak didik dan malu. Budak teh kamu bohong mikir dua kali dan diajar teh. Ah. Dosa mah bohong teh. Baru di situ masukkan set dalam hati. Neng gelis kasep. Urang-urang ngabohong, urang-urang sok diajar ngalawan kasepuh, urang sok ulah sekali-kali urang tuang bari leuleumpangan, ulah sekali-kali urang teh ngaleueut bari leuleumpangan, ulah sekali-kali urang ngaleueut megang kepandangan ka kenca. Kunaon? Masukkan ihsan. Katakan dina Islam ayat ilu. Ayat iman, ayat Islam, ayat ihsan. Ari ihsan teh ngarasa diri diawasi ku Allah.
main nanti gue pulang sepatan begitu aja nanti dia badeng ada kan ambil pria kencang cek memahagi Allah kan ngarukin temenan ku parangan kencang tidak refleks lama-lama kan refleks begitu aja nambah nanti perhatikan lo sekali gitu kebedaan deh mungkin mah refleks gitu itu refleks begitu pindah pindah serangan yakin kalau ihsan sudah ada dalam diri kakara kalakuan anak nges bener sifat nak nges bener makanan anak nges bener Allah hadir dalam diri nak kakara anak soleh ulah yang soleh Allah aduh hadir nak nate kalakuan anak batam jauh kayaknya itu kan soleh sama pun ayah opat rentetan untuk mencapai soleh insya Allah mungkin habis maghrib nanti kalau bisa ada pertanyaan kita sambung lagi. Nah ini Muhammad Adhan sementara kita tutup suara kalau mau lihat juga syarat dari atas tapi kalau berdiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.